ampuni seluruh dosa, ya Allah. Rasul bersabda, laula antada fanula sa'altullah ayyusmi'akum man fil kubur. Rasul bersabda, kalau bukan karena takut kalian mati ketakutan, akan ku minta pada Allah kalian mendengar jeritan ahlul kubur. Ya Allah. Masih menjerit hingga malam ini dari teman-teman kami atau saudara-saudari kami muslimin muslimat, mungkin mereka memanggil nama kami, hentikan maksiatmu, aku merasakan pedihnya siksa kubur, himpitan bumi. Mungkin mereka sedang memanggil namamu untuk minta didoakan, dikirimkan hadiah pahala. Kami tidak mendengarnya ya Rob. Jangan perdengarkan, tapi hentikan siksa kubur mereka ya Allah. Bebaskan mereka dari penjara alam kubur ya Allah. Sedang mendengarmu dan diseru oleh ratusan ribu muslimin muslimat. Mohonlah, mohonlah. Ya Allah, kabulkan seluruh hajat kami, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, akan kau lihat di mana tempat orang yang menggemuruhkan nama Allah dan di mana tempat orang yang menggemuruhkan hal-hal yang dimurkainya. Ya Allah, dalam kenikmatan yang abadi atau dalam kehinaan yang abadi. Ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha indah, kau memanggil kami menyebutmu seribu kali di malam ini. Di malam orang-orang lain tenggelam dalam lupa kepadamu, kenapa kau pilih kami? Kenapa kau pilih nama kami? Kau maha baik ya Allah. Kami tidak tenggelam dalam lupa, tapi tenggelam dalam namamu. Seribu kali dinaungkan. Adakah bibir yang lebih bercahaya dari bibir yang banyak menyebut namamu ya Allah? Adakah bibir yang bisa lebih dibanggakan di hari kiamat dari bibir yang banyak menyebut namamu ya Allah? Masa depan kami di dunia dan di akhirat dalam genggamanmu, apakah terus dalam kesulitan atau terus dalam kemudahan, atau kemudahan ditambahkan lagi kemudahannya, atau kesulitan ditambah kesulitannya, atau kesulitannya
susah di dunia tapi mudah di akhirat, atau kehidupannya mudah di dunia tapi susah di akhirat. Beri kami kebahagiaan dunia dan akhirat, wahai pemilik dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah. Kami juga mendoakan Bapak Gubernur kami yang turut hadir walaupun sesingkat waktu. Beliau turut untuk membantu orang-orang yang terkena banjir dari saudara-saudari kami. Beri beliau bimbingan rahmat dan kelembutan-Mu, ya Allah. Dan juga para pendukung acara ini dari Dewan Sekretaris Negara, dari Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda Metro Jaya, terima kasih dukungannya. 1000 doa untuk Bapak yang telah membantu dan mendukung acara ini, ya Allah. Seluruh pihak yang turut mendukung, jamaah yang turut mendukung, semoga selalu didukung oleh Allah dan berada dalam pelukan, diberi kesempatan memeluk Nabi Muhammad yaumul qiyamah, ya Allah. Ya Allah. Beri kami kesempatan melihat wajah Nabi Muhammad. Beri kami kesempatan memeluk Nabi Muhammad. Beliau, adakah yang lebih membuat beliau gembira melihat seluruh umatnya kebanyakan maksiat dalam perkumpulan ini digemuruhkan nama Allah? Jika kau lihat senyum beliau, jika kau lihat wajah terindah itu tersenyum, kau tidak akan mau keluar dari tempat ini sampai waktu kita wafat. Ya Allah. Beri kami kesempatan memandang zat-Mu yang maha luhur, ya Allah. Allahumma arzuqna an-nazar ila wajhikal karim, ya Allah. Ada yang dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta, jangan kau butakan kami di hari kiamat. Jadikan kami di hari kiamat memandang keindahan zat-Mu, ya Allah. Wujuhu yawma idhin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah bercahaya yang memandang zat Tuhannya yang maha bercahaya. Pastikan seluruh wajah ini, seluruh mata ini akan memandang keindahan zat-Mu, ya Allah. Di sorga kelak, banyak orang-orang yang masih sedih. Malaikat berkata, apa yang membuat kalian sedih? Mereka berkata, kami sudah tahu dan sorga kenikmatannya, tapi kami belum melihat keindahan Allah. Maka malaikat berkata, kanu ayunukum usah. Dahulu